ini kita baru selesai tanam 2 hari yang lalu. Ini nampaknya ada yang dimakan oleh ini keong mas. Jadi kita sulam yang termakan ini supaya jangan mengurangi populasi persatuan luas ini. Tujuan penyulaman ini karena kalau misalnya terkurang populasinya nanti bisa menurunkan hasil daripada yang sudah kita targetkan. Seperti kita lihat ini ada yang dimakan oleh keong mas, makanya kita antisipasi dengan cara penyulaman. Tentunya dengan kita lakukan penyemprotan melukusida, bahan aktifnya pentiasetat atau merek dagang apapun boleh, baru kita gunakan penyulaman. Mudah-mudahan dengan penyulaman ini nanti tidak mengurangi populasi persatuan luas ini. Itu tujuannya, karena dalam persatuan luas sudah diketahui 1 hektar itu harus ada 333.000 rumpun per 1 hektar. Kalau misalnya 1.600 meter harus ada 40.000 atau 35.000. Nanti karena apa kita bilang, ini dia satu rumpun nanti menghasilkan 40 gram. Jadi dengan 40 gram, kalau misalnya ada 40.000 per 1.600 meter, itu 40 kali 40, 1 ton 600. Itu faktor yang belum masalah pembukaan, baru masalah tingkat jumlah populasi. Jadi ditambah lagi dengan nanti perawatan dan intensif dan lain-lain, dapat kita tingkatkan produksi insya Allah mencapai 9 sampai 10 ton per hektar. Oke. Saya rasa demikian testimoninya. Inilah tujuannya penyulaman. Kita lihat ada ini keong masnya, yang kita lihat cukup banyak dia. Ada juga yang sudah habis dimakan sama dia ini. Ini rumpunnya sudah termakan sama keong mas. Alhamdulillah kita udah nyemprot tadi, tinggal menyulam aja. Kita sulam ini nanti tidak akan mengulangi populasi seperti yang sudah kita terapkan ini. Ini adalah penanaman sistem jajar gawang 41 dengan jarak tanam 25 antar baris, 20 ke dalam baris dan lorongnya 50 cm.